Aldi, ini gue Dini. Eh, lu mau duit nggak? Ya jelas gue mau dong. Oke. Oke. Kamu udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti capek. Gimana tadi kerjaan kamu? Lumayan, Bu. Tadi dapat ya, 5%. Tolong anterin ke alamat itu ya. Barusan kakak beliin buat teman kakak. Din, adik kamu kan baru sampai. Kasian Salma. Biar dia istirahat dulu ya. Harus sekarang lah, Bu. Kan aku udah janji sama temanku. Lagian, Salma kan ojol. Emang udah tugasnya begitu. Tapi kan... Udah, Bu. Gak apa-apa, Salma anterin. Iya, Kak. Salma anterin pakai teh. Tapi gak apa-apa. Kelihatan sih masih capek, terus kayaknya haus banget ya. Nih, kamu minum aja dulu. Kasih ya, Kak. Makasih, Kak. Loh, kok gak dihabisin? Habisin. Udah, Kak, cukup kok. Yakin? Ya udah. Ya udah, kalau gitu sama pamit ya, Bu. Ya. Kamu hati-hati ya, lah. Oh iya. Ya udah cepetan. Coki? Dini? Kok kamu tahu kantorku? Dari siapa?
Nah, itu dia hebatnya aku. Aku tuh peduli sama kamu, Mas. Makanya aku berusaha terus cari kamu. Kamu sadar gak sih? Kalau selama ini kamu tuh dibodoh-bodohin sama Salma. Salma tuh sebenarnya bukan cewek baik-baik, Mas. Dia tuh gak pantas bersanding sama kamu. Din, aku gak ngerti apa maksud pembicaraan kamu. Kalau kamu gak percaya, lebih baik kamu ke Hotel Teratai, terus langsung ke kamar 105. Mas Coki akan tahu maksud saya yang sebenarnya. Dan kamu bakalan tahu sifat asli Salma yang sebenarnya. Siapa sebenarnya Salma? Sebentar lagi kamu bakal jadi milikku.